Seorang remaja lemas selepas menyelamatkan dua rakannya di sungai di Kampung Perupuk, Tikat, Kota Baru, Kelantan petang semalam. Wan Muhammad Azamuddin Wan Aznan, 16 tahun, ditemui kaku dalam sungai berkenaan jam 6.38 petang selepas menyelamatkan dua mangsa yang hampir lemas ketika cuba mengambil bola yang jatuh ke sungai. Sebelum kejadian itu, Wan Muhammad Azamuddin bersama tiga rakannya bermain bola di padang kawasan berhampiran sebelum bola memasuki sungai terbabit. Cubaan seorang rakan masuk ke dalam sungai untuk mengambil bola bertukar cemas apabila dia hampir lemas sekaligus meminta pertolongan. Sejurus itu, seorang lagi rakan cuba untuk menyelamatkan. Bagaimanapun, keadaan bertambah sukar apabila kedua-dua mangsa juga hampir lemas menyebabkan Wan Muhammad Azamuddin pula terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan mereka. Usaha yang pada mulanya berjaya dengan kedua-dua rakan berkenaan diselamatkan tidak meredakan keadaan apabila Azamuddin kemudiannya lemah dan tidak berdaya tenggelam. Setelah habis tengok dia tu lebih kurang dalam 100 meter nampak si mati ni terjun dalam air. Saja dia ingat ke, saja-saja dia nak mandi ya. Kerja dalam air pun nak selamat dua orang. Oh, yang sudah lemah tu dua orang. Dua orang tu tak ada dah lemah selang dalam air apa tak ada lah. Cuma dia duduk macam apa benda gitulah. Jenazah mangsa ditemui pasukan penyelamat di air PPDA di dasar sungai sedalam lebih 3 meter. Suasana terus diselubungi pilu apabila bapa mangsa Wan Aznan Wan Ibrahim hanya mampu membacakan doa sebaik anak sulungnya itu ditemui, manakala keluarga dan rakan karibnya turut sukar mengawal perasaan. Mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat.